itu. Saya Aku itu udah mengampunimu pendeta loh, senior kalau Sarah. gak Kamu aku baru pendatang baru mengampunimu di loh. dunia debat. Kamu Aku, gak perlu ngampunin aduh, aku, Sarah. Kamu yang aku mengaku rela mengampunimu. meninggalkan Yesus demi oral seks. Itu yang kesalahan kau. Makanya Oh gak Tuhan kau ajak. Yesus, Elah kau. aku mengampunimu, aku mengampunimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kenapa? Haleluya Tuhan Yesus. Aduh, si Haleluya, Joja ini haleluya, gimana mulutnya haleluya. ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kau yang melihat Gimana hatiku lah kau Tuhan, juga. haleluya. Aduh, Terima ampun kasih dah. Tuhan Yesus. Aku mengampunimu ya. Dari semua pengajaran khotbah saya ya, tidak pernah saya mengatakan begitu. Tapi terima kasih, ini fitnahan yang sangat dahsyat luar biasa. Tuhan Yesus pun tahu, bahkan kalian hater saya pun sangat tahu. Iya kan? Luar biasa. Kenapa memang ini kamu tega ngomong begitu sama perempuan ya, Duga ya? Sama seorang perempuan kamu tega ngomong begitu ya? Kau ngaku nabi. Is, kamu ini menjijikkan itu. Wah, kamu punya kasih, ibu, Tuhan. Punya saudara perempuan loh. Memalukan kata kau itu. Triwira memalukan ya. Kalau Wah, bahasa iya. Triwira memalukan gitu ya. Iya, aja kamu tuh, aduh ampun dah, kamu luga, kamu masih berani bilang kau nabi. Is. Gila ya parah ya ini orang. Parah nyangka loh. Ada orang begini. Tulang Samuel harus naik nih, kemana dia nih? Karena dia bawa tadi istrinya. Apa, apa kan, benar istrinya. Yang lantik itu luga tambunan nih, Les Samuel itu. Tadi ngomong di ya enggak lah, kan kalian bisa lihat VT saya itu di GYAE, Sinode iya. GYAE, Gereja Yesus Kristus Allah Esa. Yang melantik itu ya, yang mengurapi jelas Tuhan Yesus, tetapi ketua Sinode, melalui Aduh, ketua Sinode. Ngomongnya ngeri kawan-kawan, bukan pastor enggak mau naikin, saya pikir tadi bisa rekonsiliasi. Aduh makin parah lah. Ketua Sinode, Pesare itu, saya ketua lihat Sinode. Ya, ketua sinode ya kan, saya lihat iya, itu PT-nya. Ketua sinode namanya Gumikar Siahaan. Itu ketua sinode ada sekum. Nah, tapi kok ngaku-ngaku gitu dia ya? Kok berani kali dia ngaku-ngaku? Makanya itu, udah gitu bilangnya saya gembel diangkut dari Samuel lah. Padahal dia yang gembel, dia nggak ada kerjaannya loh teman-teman. Sebenarnya saya malas buka kasihan kan. Sebenarnya dia adalah orang kasihan. Hidupnya dari tipu sana tipu sini. Dulu tulang rajin ngasih dia, tapi karena dia ini bawaannya jadi manfaatin, terus nipu, omongnya gede, males tulang. Lah dia minta saya nggak mau. Bahkan sampai dia masuk ke channel-channel muslim, terus Julius mau WhatsApp saya, Pastor Sarah, Kak Sarah nggak ada mau bantuin tuh si Luga lagi sakit. Sakit apa dia? Sakit ini ah bodo amat lah gitu. Males banget. Nipu-nipu, karena kenapa saya nggak mau bantu dia, karena dia ternyata udah menipu banyak orang, termasuk Deborah, yang Siti Deborah yang suka sama Sarah, bareng-bareng sama Sarah Ayu, istrinya Saifuddin Ibrahim. Itu dia sampai ngirim berapa ratus ribu gitu, karena dia kan katanya nulis buku. Ini teman-teman banyak yang ditipu karena alasan mereka mensupport lah, kasihan, karena memang nggak ada kerjaan dia gitu loh teman-teman. Dia itu nebeng-nebeng hidup dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus dia itu sama perempuan-perempuan yang gak bener hidupnya, kerjanya minum mabuk, makanya badannya buncit kayak gitu. Nah sekarang itu dia suka ini, ke cari muka lah ke orang-orang muslim, begitu ceritanya. Karena dia udah takut diburu, karena orang Kristen gak ada yang berpihak sama dia, karena dikirain kemarin kan canda-canda doang soal nabi itu, karena dia kan memang mau menghujat Islam, gitu ceritanya. Jadi dibilanglah dia nabi untuk mematahkan ajaran Islam, mengatakan bahwa dia ingin mengatakan bahwa Muhammad itu nabi palsu, gitu awalnya. Nah, kami pikir ya udah candaan gila, ternyata udah makin dia balik ternyata makin parah gitu. Tapi dia supaya untuk mendapat dukungan dari orang Muslim, dia bilang dia nabi orang Kristen bukan nabi Islam gitu. Makanya dia pede banget bilang bahwa dia itu apa orang diakui oleh orang Muslim kalau dia itu adalah nabi. Itu dia itu, jadi sebenarnya malas saya, kaca kan nggak pernah bahas dia ya, tapi karena di sini ya itu, jadi apapun dia ya untuk membenarkan dia semua dijatuhkannya, di framing, dijatuhkan, kasihan dia sebenarnya tuh. Coba klarifikasi lu ga terus
bukan ya masalah Nabi ya, masalah ya. Oke, saya nggak bahas masalah yang lain ya, takut terlalu sensitif. Jadi masalah Nabi, saya tidak pernah mengaku Nabi dengan nggak, tujuan untuk pakai timer, bikin timernya dulu, host, bikin timernya dulu, biar saya saya gini sih, saya permas kalian, biar saya blender di sini, biar saya blender manusia satu ini. Saya lurus. Pakai timer. Enggak ada lurusmu. Pakai timer diskusi dengan saya. Saya akan gas kau. Pakai timer, bikin dulu. Saya duluan ya, saya mau lurus dulu nih. Enggak ada lurus-lurus. Udah bengkok kamu. Udah bengkok. Pakai timer, kita diskusi. Kita debat. Pikir kau hamba Tuhan. Bukan hamba, nggak ngerti kau itu. Biar saya bicara dulu sama si pakai timer. Udah. Woi. Kalau teman-teman. Dua menit dulu. Diam kau. Saya bilang. Diam kau. Oke, siapa dulu? Luga duluan. Silakan dua menit. Silakan. Silakan. Nabi seperti dikatakan Pastor Sara itu, saya mengakui ya memang ajaran Pastor Sara lagi. Ngapain ke Pastor Sara lagi kamu? Kata-katamu adalah kata-katamu yang menyakitkan. Kata-katamu nggak bermoral. Kamu kalau mau debat sama saya. Debat, mau saya debat, saya tantang kau debat sama kamu. Biar saya buat kamu satu salah, saya struk kau. Ini gimana ini mau debat? Dua-duanya ngomong. Ini gimana ini? Duluan ngomong. Itu tanggung jawab duluan. Ini. Si Pipo turunin dulu. Saya sama Sara dulu. Sara ini kebanyakan. Tapi kalau kamu bicara, saya memang kalau ada. Kamu bicara, diam. Kalau kamu bicara, diam kamu dan cerara kata-katamu. Ngomong sama. Sopan kamu. Katanya saya ini Pipo. Saya tidak ada buku yang saya antar. Saya sama si Deborah. Deborah maaf. Buku kamu belum bisa saya antar karena bitnya memang terpakai. Mohon maaf, saya ngomong gitu kok sama. Jadi jangan kau bilang nipu-nipu. Apapun orang punya urusan uang dengan saya tetap ngaku kok. Kalau memang belum bisa saya bayar, saya bilang begitu kok. Dan ya, jadi jangan bilang saya nipu. Lalu pengakuan Nabi, saya katanya ngaku Nabi bercanda-bercanda ikut. Enak aja kau. Saya itu ngaku Nabi memang dari dulu karena memang si Epat penglihatan. Saya berdiri di atas 3 juta orang, itu penglihatannya si Eli. Saya dibilang dan rasul gara-gara itu si Julius naiknya. Saya melihat kamu 3 juta setan nah. Dengan kamu. Gua minta duit ke Julius wajar karena si Julius itu video gua kali ya kehan di celebes gua wajar itu royalti bahkan si masih transfer gua karena dia memposting video gua kan memberikan waktu kuota wajar kalau mereka ngasih gua 200 100 gua youtuber itu wajar Pastor ya. Gue pernah transfer lo 200, memang gue pernah minta 100.000 sama lo ketika wewat itu gue lagi pas ada duit. Itu abang gue yang jaksa transfer gue 100.000. Caranya udah Luga, gantian Luga. Sudah. Silakan Sara. Mau kita saya enak aja lu. Enggak, mau udah diam apa kau ya? Luga. Aduh. Enggak. Mau apalagi saya bilang, apapun saya bilang kan akan tetap dibantah dia, ya kan? Tahu dari mana saya tentang dia? Tentang dia dan si Deborah. Itu karena Deborah Luga, orang lagi ngomong kau ngomong. Aduh. Lanjut. Nah. Tahu dari mana saya urusan dia dan Deborah itu karena Deborah sendiri yang mengatakan bahwa dia menipu ya dan bukan cuma si Deborah ada beberapa orang juga di situ ya
Jadi kalau urusan kamu memang uangnya udah kepake dan lain-lain, ya kamu urusannya sama mereka saja. Yang jelas informasi dari mereka bahwa kamu itu menipu mereka dengan alasan berkali-kali. Deborah juga curhat masalah suaminya, mas saya Sarah tahu, gue juga denger, rajin denger curhat dia. Ya bodoh amat orang yang ngomong urusan. Nanti kamu bantah duga, ini memalukan ini orang. Pakai timer, kau bilang pakai timer, kau yang ngelanggar. Silakan Sarah. Oke, lanjut. Iya, nah itu kan jadi urusan dia menelpon atau apa, ya tinggal klarifikasi aja sama si Deborah. Marahin aja si Deborah kalau gitu. Kenapa kok kamu cerita sama peser Sarah kok aku ini menipu-nipu kamu dengan uang, yang ngomong aja ke sana. Masalahnya semua orang tahu kalau kamu itu menipu mereka. Kamu bukan cuma si Deborah yang membayar mengirim ke kamu tapi nggak pernah ada. Dan itu tentang masalah buku-buku itu udah dari tahun 2020 dan mereka sudah transfer dan kirim itu 2021. Sampai sekarang tidak pernah ada nyata buku maupun kaosnya. Ya klarifikasi aja ke sana. Tahu dari mana saya? Ya karena bukan saya, kan ini memang urusanmu transferan sama dia, ya kan? Nah, tentang sama Julius juga aku nggak peduli tentang kamu dibayar berapa royalti. Yang jelas, yang okay, saya oke, habis waktu. Habis dana. Waktu, Sarah. Habis waktu. Udah, Luga. Silakan, okay. Luga. Saya berkata, dulu kan saya jual buku. Sampai hari ini pun saya masih jual buku. Tapi memang ada beberapa nama yang ketika itu ke riset nomor semuanya. Jadi tidak tertolong. Saya mau ngubungin mereka susah. Dan akhirnya berkoar-koar di sampai atau mereka bersebarin Luga jual buka di. Saya kan berkali-kali tolong teman-teman yang punya urusan buku dengan saya, tolong hubungi nomor saya. Apapun kekurangan Anda saya akan ganti. Makanya ketika saya dapat duit sampai aja, karena si Samuel merasa bantu saya. Dia bantu saya cuma 50, makan sekali sudah diomongin. Saya bilang Samuel, saya aja dapat duit 100 juta gara lu ngomongin gitu, dia nggak gua kasar pun. Jadi kalau lu cuma ngebantu gua 50 ribu, itu jangan merasa ketinggian. Bantu gua 20 ribu sudah kayak membantu gua seumur hidup. Nggak gua dibantu orang 100, si Samuel nggak gua kasih, karena seperti itu dianya. Itu masa lalu ya, si Samuel sama gua sekarang sudah baik ya. Jadi gua setiap hari masih tampil debat terbuka. Kalau ada yang keberatan dengan saya, silakan saya, silakan hubungin saya, nomor ada. Silakan, apa keberatan? Mau misalnya punya utang, Luga punya utang, silakan saya akan bayar. Kalau misalnya nggak mampu bayar, ya. Saya tidak pernah menyimpan-nyimpan duit orang. Kalau ada masalah, kan saya bilang Deborah, sorry ya, buku lo terlambat. Gue bilang, ah udahlah Bang Luga, ngapain yang kayak gitu-gitu dibahas-bahas. Iya, Deborah, enak sama lo, sorry gue bilang. Tapi karena si Deborah juga memang, oh yaudah, masalah lo udah, kalau udah kelar dan dibilang sama gue, ya ini sampai aku juga dia. Susah, tapi buku ya. Masih ada nih akan buku gua. Bahkan sih bilang siapa belum, bahkan siapa yang butuh buku sih. Habis waktu Luga. Silakan Sarah. Masalah Nabi ya. Ya. Salah dulu. Oke, silakan. Nabi gua katanya Nabi hanya menginin Islam. Coba. Enggak tanda, coba silakan. Lu bisa ngomong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Nabi. Silakan Sarah. Yang itu sama gua. Silakan. Berdasarkan pendua Luga, kalau orang lain waktunya ngomong, lu jangan ngomong. Aduh ini Luga palsu, Nabi palsu, ini gak bisa dibilangin. Kalau waktunya orang lain ngomong, biar orang lain ngomong. Silakan itu Sarah. Nabi palsu, lu juga pendeta tuh. Silakan itu Sarah. Aduh saya lempar juga kau nanti ke Assalamualaikum ini. Ya sabar berulang. Ngomong cepat. Silakan itu Sarah. Itu Sarah monitor suaramu nggak kedengaran? Iya. Suaraku kedengaran nggak? Masuk nggak ini? Nggak. Ini udah kedengaran. Silakan. Oh iya. Mau ngomong apa ya itu ya? Itu Pastor Ben. Masalahnya apapun yang saya bilang dia punya streaming. Kan gua ngaku Nabi apa? Untuk strike
untuk Islam itu fitnah ya. Lu bilang Nabi untuk strategi mengelabui fitnah. Silakan. Kenapa lu bisa ngomong gitu? Biarkan aja dulu dia ngomong habis gini tuh. Dia mau 4 gitu? Menit, biarin dia 4 menit. Dia 4 menit aja. Dia ngomong. Dah, silakan ngomong lu enggak? Habisin. Mengaku di berdasarkan penglihatan para pendoa-pendoa siapa gua dilihat berdiri di atas TikTok diviralkan oleh Julius. Jadi gua ngaku nabi karena memang benar-benar gua seorang pendoa. Teman gua nama Bang Luga, kelihatan apa tuh, aku melihat Bang Luga berdiri di atas 3 juta orang dan muslim bertobat dan terima Yesus. Lalu di dalam penglihatan itu banyak orang teriak bang dari segala bangsa, mereka mengatakan Bang Luga inilah nabi, inilah rasul. Rasul bagiakan sebetul dan nabi. Haleluya, saya bilang. Ada namanya Eli, bisa ditampilkan nanti suatu saat kesini. Ya, jadi habis itu gue ceritain. Lu Julius menurut nabi. Dan akhirnya viral. Nah, gue ngaku, memang gue ngaku nabi. Bukan strategi seperti Paul yang. Kalau ngaku nabi kan hanya untuk menyaksikan. Dipikirnya gue beda. Karena Paul Jang juga tahu nabi. Tanya Paul Jang, benar nggak lo belajar nabi dari si Luga? Benar, waktu di grup WA-nya si Samuel itu, Paul Jang itu. Sudah, habis waktunya, habis waktu. Teman-teman, Pastor Ben bisanya cuma sampai jam 7 ya. Habis waktu, teman-teman. Pastor Ben cuma sampai jam 7 bisanya, mau ibadah Zoom meeting, mau ibadah Zoom meeting ya. Silakan Sarah, sebenarnya, lanjut. Enggak, sebenarnya saya dulu berhadapan dengan ini, Nabi Palsu ini. Saya berhadapan dulu Nabi Palsu ini. Diam. Vivo diam, Sarah aja. Karena menurut gua si Sarah lebih pedas Vivo. Jadi Vivo diam aja, Vivo juga bukan. Gini Luka. Semalam, dengar dulu. Semalam saya lihat kamu 3000 setan dengan kamu. Saya lihat semalam. Gimana itu? 3000 setan dengan kamu. Bantanya. Halo. Tadi muncung lo. Seenaknya jelek-jelekin gua. Bukan, jangan saya gitu, lihat kamu si Luga tembunan setan 3000 setan dengan kamu. Lo, kamu kepala setan ya, kepala hantunya. Itu gua tegur lu. Gua enggak pernah benci lu, tapi gara-gara lu selalu berpakaian seksi lu gua tegur. Kenapa lu jadi ngelawan-ngelawan gua jadi nabi? Ngapain seksi-seksi Anda bahas di sini? Dulu aku nggak pernah mengakui dirimu nabi loh. Enggak, aduh, dikasih kayak mereka dihargai. Kalau kau nggak pernah mengakui diriku nabi, ya udah nggak masalah. Jadi kenapa tidak mengakui nabi? Aku tidak mengakui mau nabi. Ya. Kenapa kamu ngata-ngatain saya? Nah, yang kutanya adalah, ya, kamu itu lari enggak ke kampung waktu itu karena kamu memang jadi DPO. Kamu dicari loh. Memang kamu karena mengatakan bukan Muhammad Sarah, itu di neraka. Kamu mengatakan itu ada di jejak Sarah, digitalnya loh. Sarah, jejak digital. Itu ada. Nah, sekarang kutanya samamu. Okay, benar, gini, Sarah, ya. Nah, sekarang kutanya samamu. Tarik bahasamu, okay. Tarik kalimatmu yang mengatakan saya lonte. Di mana kau lihat saya berlonte? Sejak kapan kau tahu saya melonte? Di mana? Coba tarik kalimatmu itu. Di mana? Penjarakan. Oh, tarik kalimatmu itu. Enggak, tarik kalimatmu nanti kau kukasuskan loh. Iya. Kau kukasuskan bisa loh. Iya, bisa. Jangan kau pikir aku enggak bisa kasuskanmu loh. Jangan kau pikir ya. Iya, bisa dituntut ini. Iya bisa dituntut ini, masukkan ini ke penjara ini, Mbak Sia Sabri. Bisa dituntut ini. Kau minta maaf. Itu bukan urusanmu. Karena kalimatmu, bukan sudah menggiring opini banyak. Saya minta maaf. Sudah menggiring opini. Udah, saya minta maaf. Tapi ketika kamu minta maaf, kamu harus cabut itu.
Kau okay. harus mengakui itu. Saya waktu kau pernah mendengar itu. Aduh kalau kau tarik itu. Sebentar. Kau tarik itu. Ya, tidak ya, pernah aku berkata begitu. Kau tarik itu. Iya, saya pindah ke Jamin itu, pindah ke Jamin. Pindah ke Jamin itu, pindah ke Jamin itu. Sebentar. Aku tidak pernah berkata begitu. Tarik. Sebentar. Tarik kali baru sekarang. Ini bahasa saya, apa? Tarik kalianmu. Iya, sebentar dulu saya itu dong. Enak aja loh. Tarik. Kau kan kasuskan loh, kau kasuskan loh, kau kasuskan loh, kau akan kasuskan loh. Ku kasih kau kesempatan 10 detik. Kalau kau tidak tarik, ku kasuskan sekarang. Pastor Ben, aku minta rekamannya ini ya, Pastor Ben. Aku minta rekaman ini ya. Aku minta rekamannya Pastor Ben ya. Aku tidak main-main ya, serius ya. 10 detik ku kasih kau kesempatan, kau tarik, minta maaf sekarang. Iya, iya. Sekarang. Oke, aku tarik ya, aku tarik. Tapi aku setelah aku tarik, aku mau ngomong. Gak ada tapi tarik, minta maaf kau dulu, minta maaf kau dulu sama saya. Minta maaf, minta maaf kau, minta maaf kau, woi, woi. Minta maaf kamu, minta maaf kamu. Iya, udah minta maaf. Minta maaf kamu. Apa yang kau tarik? Apa yang kau tarik? Kau minta maaf. Kalimatmu harus jelas. Kau minta maaf atas apa? Kau tarik apa? Apa kalimatnya itu? Ribu sesama Oten ribu. Iya, iya udah ku tarik goblok. Ya, udah ditarik. Kalau ini udah dibilang ditarik si ngot mulu.